Beredar video Presiden Volodymyr Zelensky yang menghebohkan dunia maya. Pasalnya video itu memperlihatkan sosok Zelensky menangis dan menandatangani surat pernyataan di hadapan kamera. Dikutip dari tribuntimur.com, video yang menunjukkan sosok Zelensky berbicara di depan kamera ini beredar sejak Senin 4 Juli 2022. Nampak dalam video, Zelensky duduk di meja kepresidenannya seperti biasa memberikan informasi terkait perkembangan perang di Ukraina. Menghadap ke kamera, ia berbicara kepada orang-orang Ukraina dengan menyebutnya sebagai warga tersayang. Ia menangis sesenggukan, bahkan sampai meminum air putih untuk menenangkan dirinya. Terlihat pula tangan seseorang memegang bahunya, kemudian kamera mengarahkan ke sosok tersebut. Nampak dia adalah Ramzan Kadyrov, pemimpin dari Republik Chechnya yang juga mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Zelensky melanjutkan mengumumkan penyerahan Ukraina atas tanah, laut, dan udara. Namun diketahui video ini merupakan spoof atau rekayasa CGI yang diklaim seperti nyata. Media The Spectator menyebut Zelensky deepfake atau yang lain diperankan oleh seorang wanita yang mirip dengannya. Sementara peran Ramzan Kadyrov dimainkan oleh seorang yang berjenggot, tracksuit berpakaian panglima Chechnya. Pada akhir video, Zelensky menandatangani penyerahan diri dengan simbol huruf Z. Simbol tersebut berarti kemenangan yang ditentukan oleh para pendukung operasi khusus Ukraina. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!